Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan. Nih ya, satu lagi buah yang tumbuh di lereng sungai nih. Tuh atas. Ini lereng sungai ke bawah. Sekitar 10 meter lah ya, tuh lereng sungai terus ke bawah. Itu sungainya. Sana sungai besar. Itu sungainya. Fakta ya. Fakta ini. Untuk turun ke sini saya itu tuh menggunakan tambang. Turun di antara akar-akar pohon dan akar tanaman ya, tuh. Fakta ya. Iya, tuh. Tuh. Saya itu posisinya di sini di tengah-tengah. Ngeri-ngeri sedap ya kan, tuh. Nah, ini tuh buahnya kan. Cuma sayangnya saya belum tahu buah apa nih ya. Tolong infonya pada para suhu tanaman. Tuh daunnya kayak gini. Daunnya. Tuh buahnya. Ya kan buahnya tuh banyak. Buahnya kan. Nah yang menarik bagi saya kan. Pertama kali ngambil buah ini. Mana saya ambilin ya. Mana yang bisa diambil? Aduh, saya yang tadi belum nyambil sampel kan. Ini ya. Mudah-mudahan lancar-lancar saja ya kan nih. Ini ya. Aduh. Sudah matang nih. Tuh. Kayak pohon uyah-uyahan ini. Tapi enggak begitu. Kita lihat ya kan buahnya. Tuh. Buahnya kayak gini ya. Kita lihat keanehannya. Tuh. Tuh, ini bisa dipecah. Oh ini enggak ada nih. Jadi yang ingin saya tunjukkan itu kan. Di dalam buah ini tuh ada pohonnya gitu kan ya nih. Mungkin yang jadi pohon itu biji ini. Bijinya ketika sudah tua dia tumbuh menjadi pohon ya. Ini kebetulan enggak ada nih. Ini belum jadi ya. Ini. Tuh ini enggak tuh. Ya. Tuh ya. Tuh. Jadi fakta ya, kalau saya katakan bahwa ada pohon di dalam buah. Ya kan, atau buah di dalamnya ada pohonnya. Itu kecil tuh kan ya. Itu makanya ini jenis buah apa nih? Jadi itu bijinya itu dia berkembang atau tumbuh di dalam buah. Tuh. Ini satu ya, fakta ya. Dari ini kan tadi pertama nggak ada. Yang dua ada tuh. Yang ketiga nih, kita cek. Tuh. Fakta ya ada ya. Tuh. Pohon bukan ini. Tuh, ada lah. Pohon ini nggak ada lah. Kalau ya, belum jadi hijau masalahnya. Terus ini yang. Belum jadi itu masih biji, ya kan? Belum tuh. Ya ini satu nah. Ini jadi yang ingin saya katakan gini kan. Bahwa ternyata itu ada biji yang tumbuh di dalam buahnya. Ada pohon di dalam buah nih ya faktanya ya tuh. Dan ini pohon kedua kan tadi yang pertama kali. Makanya saya kemudian tertarik itu pertama kali ngambil pengen tahu ada pohonnya ya. Tuh, tolong infonya ini buah apa ya kan? Tuh. Ajaib gitu nanti judulnya. Ajaib.
pohon di dalam buah gitu kan. Ya kan tuh. Jadi nggak salah dong kalau nanti saya kasih judul pohon ajaib tumbuh di dalam buah. Kayak begitu ya. Ini bagi saya yang baru tahu kan. Mungkin agak-agaknya udah tahu dari dulu. Nggak biasa aja. Kebetulan saya kan memang pemula nih di dunia perpohonan. Jadi baru tahu aja. Kita ambil lagi ya. Saya susah nih. Saya yang tadi saya nggak ngambil. Sebelumnya itu nggak ngambil banyak. Ini susah nih di atas. Tuh. Sendirian lagi. Nggak pakai kameramen. Nanti kalau sudah ada kameramen. Nah, kita ambil nih ya. Tuh. Tuh, mungkin ini sudah pada tua, ini sudah mudah jatuh. Tuh. Tadi pohon pertama ya. Ini pohon pertama kita pisahin. Tuh. Ini kita cek nih. Mudah-mudahan ada lagi yang sudah jadi pohon ya. Jadi bijinya dia tumbuh jadi pohon. Tuh, ini udah tuh ya fakta ya. Tuh, dapat di pohon ya. Pohon kedua. Jadi dia bijinya itu tumbuh di dalam pohon. Ini nggak tahu nih pohon buah apa nih. Apa ini yang dimaksud buah? Ya nggak tahu lah, nggak bisa berandai-andai. Memang awam banget. Berair dia buahnya. Tuh. Ini nggak ada tuh, kosong. Ini mudah-mudahan ada nih. Belum jadi, itu masih biji. Belum. Belum. Tadi mana yang saya ada ngambil dah? Saya sengaja pisahkan simpen. Tadi lupalah disimpen di mana. Nah, ini nih ada nih, tuh. Ya. Tadi saya pas pertama kali tahu, saya simpen di taruh sini. Belum sempet tuh. Tuh. Ini fakta ya. Ada 3 pohon, 3 pohon 1 2 3 yang hidup di dalam buah. Tapi sebetulnya ini enggak aneh, fakta alami. Jadi setelah bijinya tua, dia berkembang dalam pohon. Cuma karena saya belum tahu, baru tahu aja ya, buat konten-konten aja kan, buat seru-seru aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan share. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.